Hai, assalamualaikum guys. Di episode kemarin kita sudah ukur-ukur nih buat kandang ikonik di depan pendopo. Nah, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu datang. Eits, subscribe dulu atuh ah. Hayu. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Project di Joglo di Hakim, Pendopo di Hakim tuh jadinya dipegangnya sama Dr. Roy yang ngurusin semuanya. Nah, kemarin kan udah diukur buat kandang. Nih, halo Pak, assalamualaikum pagi. Iya. Pak Budi. Pak Budi, ini Budi. Nah, kalau dulu SD ini Budi, ini Bapak Budi. Nah, ini Budinya udah tua. Ya. Budi sehat. Sehat. Pak Budi ini berasal dari Jogja. Dari mana Pak? Tepatnya Pak? Madiun. Nih, orang Madiun nih, orang Madiun nih ada Pak Budi. Yeah. Pak Budi ini adalah bapaknya dari Pak Ino. Ino ya. Yeah. Pak Inonya belum datang. Sudah. Oh, udah datang juga. Jadi ya di sini ya? Iya. Tengah, Pak. Ininya titik jatuhnya di sini. Titik batas gentengnya atau tiang? Tiang ini, Pak. Tiangnya nanti di sini, Pak. Itu gentengnya ternyata cuma 40 cm dari tiang sekitar itu. Ngerti apa-apa gimana? Ujung gentengnya sekitar 40 cm dari tiang. Jadi enggak terlalu jatuh banget. Oh. Ini ya. Iya. Jadi ya cukup lah. Oke, berarti ini di sini. Jadi pas tengah-tengah ya. Pas banget lah. Lebih enak jadi kalau di sini jadi emu bisa keluar. Ini orang bisa masuk ya. Tapi ini berarti di ratain juga ya. Diratain. Iya. Ini apa nih nih? Ternyata ini septic tank yang dari toilet yang lama di sini. Bagus dong. Iya, langsung. Bagus dong. Jadi di sini ntar si bisa langsung ke sini ya? Iya. Alhamdulillah. Itu Pak Ino. Iya. Oh, ini datang. Kayaknya datang ya? Datang nih. Datang enggak sih? Coba. Belum saatnya, belum dong. Ini kayak udah ditulis skenarionya ya, guys ya. Irfan, Pak Ino ya? Ino. Oh, Ino. Ini rekannya Pak Koko Soimah. Pas banget nih guys semuanya, alhamdulillah bahagia. Gue tuh kalau gini bahagia banget ya. Kalau banyak truk depan rumah tuh gue bahagia. Kok pendopo gue lihat secara langsung, kok ini lihat foto doang guys. Meskipun gue nggak datang secara langsung ke TKP, kandang ikonik ini nggak kalah bersejarah loh sama pendopo. Supernya apa Pak? Ukurannya kan gitu kan, karena kan ukurannya 26, sokonya itu 26 itu cm. Kalau nyebut ukuran tuh si ukuran sokonya 26 cm ya. 26 cm. Rata-rata emang berapa cm Pak? Rata-rata 20-23. 20-23 ini 26. Kemudian seloroknya itu juga nanti bolehlah bandingin sama yang kandangnya Wariso yang sebelumnya itu. Nah Wariso di sini loh. Iya. Subscriber, penonton. Ya, penontonnya deh. Wih, ya, mantap. Ya kan, penontonnya Cak Her kan gitu. Iya, kan? Iya. Emang kok gini dulunya emang pasti kandang juga ya? Memang asli kandang. Iya. Ini tahun berapa enggak tahu ya? Waduh. STNK BPKB-nya enggak ada lagi. Candaan Soimah Koko nih kok gini. Diracunin sama Mae. Enggak racunin, kita saling racunin. Saling racunin. Saya kirain diracunin sama tapi Pak, ya. Tapi kok yang gini-gini itu tetap jodoh-jodohan guys. Iya. Ya kayak pendoponya jodoh-jodohan. Pokoknya kok barang-barang kayak gini tuh jodoh-jodohan aja. Iya. Guys, tuh. Ini kan ada beberapa batu lagi. Kayaknya udah terkikis, sudah erosi. Ini Mas Ino bilang, ini gak bisa dibikin. Ini cuma waktu. Apa aja Mas yang ngebentuk gini Mas? Air dan angin. Ya, air dan angin yang membentuk karena segini ya. Dan ini alami banget. Makanya kalau ada orang suka pengen dibenerin, dihalusin, enggak justru yang ini yang... Ini yang jadi poin. Iya. Tuh kan bener, nilai struktur kayunya juga sudah jelas alami. Yang bisa bikin bentuk tekstur kayunya jadi kayak gini, ya cuma waktu guys. Ayo Pak, langsung aja diturunin. Mas Ino, ini tuh kan karena buat kandang hewan kan tenaganya kuat, emang iya.
beda juga kekuatannya. Beda. Beda. Jadi biar kayak semakin soko besar juga semakin besar kekuatan. Oh. Ini target berapa hari, Mas? Rencana 2-3 hari. 2-3 atau 23? 2 hari. Oh, sampai 3 hari. Kira-kira 2-3 itu 23 hari. Hah? Lu bangun candi lu. Ini sebetulnya lebih gede dari aslinya nih. Aslinya itu lebih gede dari yang sekarang dan ini disesuaikan dengan area sini. Jadi ada dipotong kurang, aduh sayang, aku beritahu juga 80 cm, aduh sayang banget. Ini panjang banget ini. Ini sorry ya sambil makan cucur. Kue cucur anget-anget. Mungkin kameramen hancur banget. Ini gede banget ya. Ini buat itunya. Selorok. Apa? Selorok. Nah, ntar berarti aku harus cari tahu istilah-istilahnya lagi nih. Kan tentang pendopo, tentang joglo, udah dikit-dikit tuh. Ini selorok tuh yang buka tutup pintu. Berarti berat banget dong kalau mau buka tutup. Oh, bukan. Untuk penghalang aja. Penghalang. Pagar supaya nggak itu ya. Oke. Besi kayak gitu. Sip, supaya nggak kedobrak ya. Sembari menunggu penurunan kayu, gue mau diskusi tentang pembongkaran tembok dekat kandang-kandang yang baru. Guys, ini kita lagi di sini Pak Asep ya. Baru berkenalan sekarang guys, saking jarangnya gue kesini, maaf ya Pak Asep. Ya, nih kita lagi diskusi nih, kan di sini kandang emu. Di situ kandang burung unta. Gue lagi nyari alternatif. Kalau tembok ini diilangin, Pak Asep, ini nih. Ini doang. Kalau kesini tetap tembok. Segini doang. Ngefek gak dengan rencana kita mau nambah dek 1 meter? Gak ngefek? Gak ngefek ya. Karena ngikatnya di sini kan ya? Oke. Berarti nanti ngecornya langsung pakai. Langsung itu, jadi emang nempel ke tiang ini kan? Iya betul. Ya, ini mau rubuh maupun enggak sama aja kan? Sama aja kan. Oh yaudah. Tapi rubuhnya segini aja nih. Iya. Masep, sana masih tembok. Iya. Jadi dikeluarin kan? Iya betul. Nah pas udah gitu berarti langsung siapin si alpaka dan itu dulu. Alpaka dan ini ke sini. Baru beruntuk ke sana, ini di sini, ini emu. Ini dibikin level gitu juga enggak apa-apa. Biar ini juga tuh. Agak tinggi berarti nanti Pak. Apanya? Besinya buat emu sama burung unta. Enggak. Kan beda level. Iya, burung unta, selevel burung unta. Selevel burung unta sekarang. Nah, enggak apa-apa nah emu di sini ya ukuran emu biasa, tapi di sini jadi ada, kayak ada dua lantai. Di atas burung unta di sini nih. Satu sirkulasi udara lebih enak ke sini, lebih banyak. Nah, yang kedua ya bagus juga kelihatannya. Iya. Oke. Gitu ya. Oke. Okay. Thank you Pak Asep, semangat. Ya udah deh. Kalau emang itu rencana terbaiknya, ayo lanjut ke kandang baru. Nih guys, ini umpaknya nih. Umpaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Ini gentengnya ada yang pecah. Oke. Ini gede-gede banget ya kayunya nih. Mantap, bro. Jadi kalau kandang itu istimewa itu satu dilihat dari size-nya. Ukuran soko. Soko ini 26, 27. Terus apa lagi? Luasnya. Luas. Dan ini sebetulnya lebih luas dari Yang sekarang. Aslinya lebih luas ya? Aslinya lebih luas. Ini kayaknya kayu apa sih? Biasanya jati. Jati. Karena ada yang kayu jati, kayu nongko, nangka, termbesi. Termbesi juga. Ya. Ini jati ya? Jati.
udah kayak pondasi sendiri. Iya. Enggak perlu di itu. Emang beneran enggak perlu di itu? Enggak perlu. Enggak akan goyang kalau digugu gitu. Karena berat juga. Oh iya. Jadi mantep bup, gitu ya. Enggak akan oleng. Enggak. Celup aja. Iya, tumpang. Ambruk awas lu ya, Inor. Berarti sekarang langsung simpen di titik-titik aja, langsung. Ya. Tumpangin di atas pondasinya. Tumpang sari langsung. Tumpang sari. Namanya itu tumpang sari. Ini soko guru. Soko gurunya berarti ini yang mana? Ini sok. Ya, yang pinggir-pinggir. Yang empat. Empat itu soko guru. Ya itu tahu kalau pendopo joglo tahu. Ini sokonya. Sokonya itu yang ini, empat, yang luar itu. Iya. Jadi kalau joglo itu kan tengah tuh guys, yang ada buat kuncungan di atasnya. Iya. Ini juga sama pendopo joglo. Oh itu di yang luar itu, ya, itu namanya soko gurunya yang, itu. Yang oh iya. Guys, ternyata pas gue lihat-lihat kok tiang-tiang pondasi agak lebih dan mepet ke pohon ya. Apa sebaiknya dipotong aja nih? Sini tuh terlalu mepet ke pohon. Kita mau menentukan batas bawahnya. Ya, titik finish bawah, titik finish. Juga nama benernya ianya. Lumayan. Matang sekitar 70 cm-an, 70-80 lah. Ya. 80 cm-an. 70 apa 80 atau 75? Ya nanti saya apa namanya? Saya timbang dulu ke atas. Sekitar segitu, nah udah gitu baru. Kalau kayu mah ini enggak, kayu kan ini mau kayu tuh. Iya. Tidak perlu dicornya? Enggak perlu. Langsung nanti kasih rangka aja. Langsung pakai rangka, langsung kayu. Ya benar. Nah kalau itu baru cor yang depan. Oh yang depan cor? Iya, yang buat rumput tadi, yang buat buat simetris 15 cm ke atas. Oke, ya. Oke. Nah, posisinya di sini sekitar 20. Enggak apa-apa, cukup kan buat pohon. Aman. Hah? Pohon kan di situ kan ngejajarnya kan? Iya. Ya kalau ngejar presisi saya bilang kemarin ini harusnya semeter 23. Dokter jangan ikut. Astagfirullahalazim. Enggak apa coba lihat coba. Oh, ini semeter 23. Pohonnya mepet banget mah besini, Pak. Kok semeter? Ya, dari kemarin kita mikir semeter ya. Semeter ya. Semeter masih belum. Enggak kelihatan. Ya udah. Meter lah ya. Ini semeter 20 tapi. Ya semeter tuh nanon. Ya udah semeter. Coran juga aja. Coran aja lah. Ya. Jadi coran, coran, coran. Di situ baru kayu tuh di sana doang. Nah, oke kita ngomong pagar dulu. Repot guys. Kok pagar aku mikir dari sini tuh. Tetap dari sini aja. Dari sini tet. Nah, kok ini kan ini ada pegangan. Nah, ini sini jadi orang bisa sini juga. Nah, dari sini dok, sini ke sana lurus. Ya. Lurus sana. Terus L ke sana. Sampai ujung sana berarti itu. Iya. Iya. Dari sini. Ke sini. Nah, ini aku bingung nih. Kalau memang kalau ini ada tinggal gitu lurus. Ini kandang merak kali, Pak. Meraknya kebanyakan kalau dilepasin semua takut hilang. Bukan apa-apa ya. Kalau kabur kita nyarinya lumayan. Kandang merak itu berarti di atasnya pakai apa? Di atasnya ketutup juga ya? Ketutup sebagian nggak masalah, kebuka gimana? Enggak, kalau mau ketutup aja. Ketutup aja. Ketutup jadi di sini bisa rumput. Kalau mau ketutup ya, kalau ketutup bagus sih justru. Jadi bisa seimbang kesini nih. Tet, tet, di sana. Ya. Oke siap, diskusi tentang tiang dan segala penempatan posisi selesai. Sekarang, perakitan kandang ikonik di depan pendopo. Lagi mau pendirian itu? Iya, ini mau masang tiang. Pasang tiang. Sisi belakang. Sisi belakang. Sisi belakang.
pas banget loh. Yang ini tuh pas banget di lurusan dengan batas akhir dari pendoponya. Nah, ya kan? Petik, petik. Ya. Oke guys, sampai di sini dulu tahap pengerjaannya ya. Kita lanjut di next episode. Subscribe atulah. Bye bye. Assalamualaikum.